Selamat pagi. Salam sehat. Tabea. Salam Pramuka. Salam. Adik-adik, di hari ini adalah hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, di setiap sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Nah, dalam video kali ini, Yanda Bams dan Bunda Maya akan memberikan materi lambang dan arti tunas kelapa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, Yanda Bang dan Bunda Maya ingin melihat semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di hari ini. Ayo adik-adik pramuka, kita akan 3 kali tepuk pramuka dengan suara. 1, 2, 3. Pramuka, pramuka, Raja Muda Tarana. Pramuka, pramuka, Raja Muda Tarana. Pramuka, pramuka, Raja Muda Tarana. Adik-adik, di tanggal 14 Agustus 2020, kita Pramuka Nasional memperingati HUT Pramuka yang ke-59 dengan mengusung tema besar di tahun ini adalah peran gerakan pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Adik-adik, kita sebagai orang pramuka dituntut untuk mengaplikasikan tema ini di dalam kehidupan setiap hari di masa pandemi COVID-19 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker saat beraktivitas. 3. Menjaga jarak saat beraktivitas. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke materi ekstrakurikuler di hari ini, Yanda Bams dan Bunda Maya mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Pramuka Pramuka Nusa Nyiri. 1, 2, 3. Pramuka Pramuka Nusa Nyiri. Nusa Nyiri. Tambangnya aku nasapa. Pramuka Pramuka Nusa Nyiri. Nusa Nyiri. Sampai tua-tua pramuka jaya. Jaya. Pramuka jaya. Pramuka jaya. Pramuka jaya Sentosa. Pramuka jaya. Pramuka jaya. Pramuka jaya Sentosa. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam materi ekstrakurikuler di hari ini. Arti lambang gerakan pramuka. 1. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 2. Buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania, sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. 3. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dalam keadaan bagaimana juga. 4. Kelapa atau nyiur
tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan ia tetap tegak tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. 5. Kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. 6. Kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membangkitkan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Adik-adik, lambang gerakan pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Adik-adik, lambang gerakan pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961 pada panji-panji gerakan pramuka yang dianugerahkan kepada gerakan pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Nah adik-adik, sebelum dalam mengakhiri kegiatan kita di hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai adik-adik. Demikian materi ekstrakurikuler di hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat siang. Salam sehat, Tabea. Salam Pramuka. Salam.